Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Prof. Dedi, Kepala BPPS DMP yang luar biasa milenialnya. Dan ini gimana Prof? Apa kabar? Saat ini kita kan sudah merilis ya 27 yang ambasador untuk program YES. Ya. Program YES itu penumbuhan wirausaha muda pertanian. Ya. Indra adalah salah satu dari 15 yang ambasador yang sudah ditetapkan ya menjadi petani pengusaha milenial yang keren. Mantap. Terima kasih Prof. Domanya berapa tadi? Kita 1.100 ekor Prof. Oke, luar biasa. Yeah. 1.100, kemudian kurnya berapa? 1,3 M. Wah, luar biasa. Yeah. Kredit usaha rakyatnya akses 1,3 miliar. Kemudian kerjasama dengan peternak juga kan? Iya, kita punya binaan petani untuk yang KWT itu 70 orang. Untuk KWT yang 70? Iya, untuk yang peternak domba itu kita punya 15, Prof. 15 orang? Ya. Dan kita berikan akses kur semua, Prof. Okay. Terima kasih atas dukungannya, Prof. Ini berarti ini mau Idul Adha, berarti kan panen ini sekarang nih? Iya. Waduh, mantap. Doakan. Berapa harga domba sekarang berapa untuk Idul Kurban? Kalau dari kita di Cipta Fisik Group itu harga mulai 2 juta sampai 5 juta, Prof. 2 juta sampai 5 juta, per ekor ya? Iya, per ekor. Tergantung beratnya? Iya, tergantung berat dan kualitasnya, Prof. Oke, itu beratnya dari berapa kilo sampai berapa kilo? Kita dari 20 sampai 60 kilo, Prof. Ada yang 60 kilo? Ada, Prof. Luar biasa. 60 kilo bersama jadi, dengan saya dong. Iya. Itu kalau Prof pernah lihat dombos, domba Wonosobo itu, itu lokal tapi bobotnya bisa 120 kilo, Prof. 120? Iya, Prof. Itu luar biasa. Luar biasa. Oke ya. Siap, Trendra. Siap, Prof. Ya, terima kasih. Petani milenial. Terima kasih untuk Kementerian Pertanian sehingga petani milenial bisa akses kur dengan mudah dan cepat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas pendampingan dan pelatihan kepada kami petani-petani milenial untuk meningkatkan skill dan minat kami di dalam bertani. Milenial maju mandiri modern. Yes.